dikulai. Aduh, aduh, aduh. Anak-anak di poster turun. Ya, sementara kuda patah hati dan kuda Black Noise sudah berada dalam boxer, yaitu kuda dengan ukuran 6 Raja Rimba, dan juga Black Noise sudah berada pada boxer menyusul kuda Bintang Fajar. Kuda Bintang Fajar sudah 3 ekor kuda berada dalam boxer, tinggal 3 ekor kuda lagi. Kata Hati, Jaka Biaro, dan juga Gienisa masih berada di luar, masih berputar-putar dan tengah diupayakan oleh para petugas boxer untuk memasuki boxer. Oh, mau lancar, tapi lah lancar. Tapi lah, lantar kedua-kedua ini ada oleh. Oh, sekali lagi kami butuhkan kepada para penonton kami. Seandainya ada yang menemukan sebuah dompet berwarna hitam, mohon untuk segera dikembalikan ke Tower Steward. Atas segala kemurahan hatinya, kami mohon untuk segera dikembalikan ke Tower Steward. Karena yang punya sudah menunggu di Tower Steward. Iya, Pak. Iya, anak kami yang bu. Hei, ibu, posisi ibu, kandangnya kuda lewat sana, ibu nggak bisa menghindar, bu. Aduh, madale. Ya, 6 ekor kuda sudah berada dalam booster. Tinggal 1 ekor kuda lagi, yaitu kuda Black Knight yang masih berputar-putar di luar. Taga, bu. Ilaha illallah. Itu disandar nih, gede-gede itu. Masuk sudah, tinggal beberapa lagi res ini akan dilepas. Aduh, mundur lagi. Ya, dilepas sudah. Sudah dilepas, sementara kuda Black Knight langsung memimpin perlombaan ini. Hei, anak-anak, jangan naik booster, jangan naik booster. Anak-anak, turun. Iya, kuda Black Knight dan juga kuda Bintang Fajar saling berkejar-kejaran. Black Knight digambar oleh Bintang Fajar dan juga kuda Raja Rimba di posisi yang ketiga. Masih Black Knight memimpin perlombaan ini dengan bayangnya Raja Rimba dan juga Bintang Fajar pada posisi yang ketiga. Masih Black Knight masih berada di depan. Black Knight masih berada di depan, dibayang-bayangi oleh Raja Rimba dan juga Bintang Fajar pada posisi yang ketiga. Masih Black Knight masih berada di depan, dibayang-bayangi oleh Raja Rimba. Black Knight dan Raja Rimba dan juga kuda Bintang Fajar. Black Knight, Raja Rimba dan Bintang Fajar. Bintang Fajar mau masuk. Ya, Bintang Fajar mau masuk. Ya, Bintang Fajar mau masuk. Bintang Fajar mau masuk. Sementara Bintang Fajar sudah berada di depan, Black Knight pada posisi yang kedua. Bintang Fajar jauh sekali di depan. Bintang Fajar masih di depan. Bintang Fajar masih di depan. Black Knight kembali menyusul. Nonton awas. Ya, masih awas. Black Knight dan juga Bintang Fajar. Black Knight dan juga Bintang Fajar. Awas, nonton awas. Biarlah badinya gaji lo justin. Dalam pandangan mata kita saksikan kuda Bintang Fajar dan Black Noise. Namun untuk kepastiannya kita tunggu keputusan dari Dewan Steward. Jalan ya.
Si masuk ke YouTube buku. Trik dulu. Dah. Marahannya poe. Poe. Lo kan aja oke kan ya. Yo, namanya. Oh, benang fajar. Abis buat videonya doh. Videonya lengkap. Itu yang gede di sua. Hah? Yo. Top. Nak ke Jawa loh. Hah? Sekolah lah, mah ke Jawa. Yo. Entar lawan. Sudah diterima dan kami umumkan pemenang untuk resi yang ke-12 Kacuan Pamungkas itu kacuan itu yang menempuh jarak 1600 meter. Pemenang pertama dimenangkan kuda-kuda dengan nomor 23 yaitu dengan bintang Fajar. Selanjutnya pemenang kedua adalah kuda Benoy dengan nomor 22 dan kata hati di pemenang ketiga dengan nomor 21. Dan kami sampaikan kepada pemilik kuda untuk kacuan itu. Panitia menyediakan 3 bagi ayat 1, 2, dan 3 dapat berat. Kita mulai dari juara 3, yang mana turis yang kamu kasih ini hadiah akan diserahkan oleh Bapak Insinyur Amis. Sekaligus beliau adalah Sekretaris Umum Pemprov Fordasi Sumatera Barat. Kalau kita melihat hasil kacuan dari race yang ke-12 ini, sangat menarik di mana pendatang baru atau the newcomer kuda bintang Fajar sebagai pendatang baru di